lagi dengan aku Rahmawati Putri Cantika. Nah sahabat, kali ini aku sama mama aku. Nah aku sama mama aku mau mengenang masa-masa aku waktu dia sahabat, dia kata masa kecil aku. Mau apa, nginget apa? Aku mau ke pasar malam, mau mengingat masa-masa waktu aku kecil, aku tuh mainan apa aja gitu. Kan ini kebetulan ada yang puter-puter itu loh, yang kayak bulet-bulet terus puter-puter gitu. Ya udah, aku mau ke sana. Kemarin sebenarnya aku udah mau ke sana. Cuman pas sampai sana bener-bener rame, serame itu. Jadi ya udah, yuk mari kita ke sana. Mudah-mudahan ini udah malam banget sih, lumayan. Jadi mudah-mudahan aku nge-vlog jam segini itu udah orang-orangnya udah pada enggak ada gitu loh. Kayak ya udah dikit aja gitu loh. Ini apa sih, demi cintaku padamu, Jere? Malam-malam aku nganterin kayak gini tuh gara-gara kan demi cintaku padamu lah. Ini sok-sokan. Oke, mari kita masuk. Kita berangkat OTW. OTW. Nah, oke sahabat, udah sampai. Seneng gak sayang? Seneng banget. Udah terturutin ya, terluapkan ya. Ibu, dia tuh seneng banget tuh, sampai di atas tuh. Di atas awan, guys. Tuh ya kan, ini pasar malam di Nganjuk. Udah lama, guys, bayangin aku gak ke pasar malam. Akhirnya Kiki menikmatin pasar malam. Ayo, tuh awas jatuh tuh. Menurut mamaku yang takut, guys. Aku yang enggak takut. Wajah mamaku tuh udah pucat banget. Sahabat, aku tuh paling enggak seneng sebenarnya tuh. Dari kecil demi dia itu aku tuh selalu nurutin gini, padahal setelah gini tuh perutku rasanya mual, sahabat. Sahabat, aku kok bermureng-mureng guys dengan mama. Pokoknya anakku tersenyum dah, aku enggak apa-apa. Iuh, dia tersenyum tuh. Enak, guys. Dia mau naik itu loh, sahabat. Dulu kalau naik itu mama aku muntah-muntah mauan. Ya udah enggak apa-apa, nanti kalau misalnya mama aku enggak bisa naik itu sama ayahku aja. Enggak, enggak
apa-apa, demi anak tuh aku turut itu. Iya, turun. Gak kerasa sahabat, dia umurnya sudah 26 tahun tuh tinggal sama saya. Ini 26 tahun tapi udah sama naik kayak gini lagi ya. Sebenarnya tuh salah mama atau salah anak sih ini, ya Allah. Tapi ibu-ibu di bawah, di atas juga banyak banget yang naik gini ya loh guys. Masih berhenti ngambil penumpang. Iya, padahal asik kan belum yang enggak berhenti gitu ya. Ya nanti sebentar lagi enggak berhenti.
pariwisata ya. Akhirnya yuk kita setelah itu gila demi anak tuh. Mama aku sampai ngeluh guys. Itu buat plastik kurang pas ya. Jadi nanti kita guys, tahu enggak sih guys? Kita kirain mama makan kembang puyuh. Keringatku padahal baru naik 3. Aku tuh tadi pengen banget sebenarnya naik yang lain-lainnya sama mama yang ojo iku arek cili. Gimana sih sahabat, mainannya anak kecil semua tuh lo. Dia itu lo ingin aku nurutin dia naik, udah tak turutin berapa tadi, bayangin. Naik itu anak TK semua ya, dia mau naik gak? Masya Allah. Nah, oleh-olehku ini kembang gulo sama itu ya cendel mama. Kambing itu udah malam sahabat, udah jam 10. Karena apa? Tadi memang aku niatnya dia aku ajak agak malam, karena nanti kalau sorean aku ajak, wah iya, semua harus naik gitu, bisa agak lah aku ajak. Untuk taktik tadi aku bilang aku masih repot. Akhirnya iso. Nah oke sahabat, oleh-olehku ini sama cendel. Oke, sampai jumpa next vlog. Kira-kira next aku harus nge-vlog apa aja lagi? Komen dong di bawah. Terus kalau tapi kalian jangan komen naik gitu lagi ya sahabat, nanti dia berangkat lagi. Waduh. Komen tempat di mana yang seru untuk mainan naik-naik kayak gitu-gitu atau nge-vlog di mana. Komen ya. Oke. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.